isteri terlebih sensitif. Jadi bila terlebih sensitif, dia cepat meluahkan. Cik meluah tunjuk saya. Tak, contoh. Tak, tak, sana, sana. Okey, sana. Okey. Suami dia tak nak fikir. Dia suruh isteri fikir. Okay. Bila isteri fikir, isteri penat. Ya. Yeah. Sebab isteri bertindak. Betul. Dia tak sensitif. Isteri terlebih sensitif. Jadi bila terlebih sensitif, dia cepat meluahkan. Cik meluah tunjuk saya. Tak, contoh. Tak, tak, sana, sana. Okey. Sana. Okey. Jadi itu yang jadi si ibu kadang-kadang, perempuan ni cepat. Semua dia nak fikir kadang-kadang sebab suami tak nak fikir. Jadi pandangan saya lah, nasihat untuk diri sendiri jugalah. Ya. Terbaiklah cik ni, masya-Allah. Dan wanita. Ya. Dia kalaulah benda ni diambil bahagian oleh suami lah. Saya belajar lah. Saya kan ada, kan ada perubahan sikit-sikit baru berubah sekarang ni 18 tahun kahwin kan. Kita belajar membebel. Sebenarnya cik sangat dah bagus. Subhanallah. Bangun pagi-pagi tu saya mula membebel. Saya belajar. Eh, sebenarnya betul. Sama ni saya yang start bukan bebel. Saya buat-buat bebel bising lah. Bising. Lepas tu anak-anak sekarang macam, wow, Abi dah, Abi pula bebel. Sebenarnya amazingly lah. Saya rasa macam, walaupun setelah 18 tahun macam tu kan. Suami saya memang jenis pendiam. Dan saya tak pernah paksa dia, awak bebel lah pada anak awak, marah tak? Tapi sampai tahap kita macam dah penat. Anak 7 orang kan, nak cakap-cakap. Tapi rasa macam, masya Allah sekarang walaupun ni, point tu ke laut tak sampai, laut, tapi ya, berbebel tu penting. Kita belajar membebel dulu. Sebenarnya ginilah. Ada orang sensitif sebut bebel, cik. Beri nasihat. Beri nasihat. Lepas tu anak gelak. Anak mula gelak pada encik suami ni sebab Abi biasa cakap simple ringkas. Tiba-tiba nak baca nak cakap panjang. Anak macam, okay Abi, terbaik Abi. Sampai anak macam tu. Terbaik Abi. Satu sujud saja. Dia tengok kalau suami tu bising dulu, walaupun tak apa-apa dia cakap, tak susun, sangkut-sangkut, tak selancar isteri. Isteri lancar je macam skrip dia hafal kan. Kenapa boleh bercakap 10 minit tak berhenti membebel ni? Dia pun pelik kadang-kadang. Kenapa kita belajar benda tu? Percayalah bila isteri dengar tu, pastikan suami ni dia buat suara kuat. Biar isteri dengar. Jadi isteri tu akan ketawa ke, tersenyum ke, terdiam ke, marah ke lah. Sepatutnya isteri kena bagi sokongan pada dia suami senyum, tu dia senyum. Dia akan ketawa. Alhamdulillah lega dah ada orang ambil. Betul tak saya macam tu? Saya akan gelak, saya akan terbaik. Terbaik. Penting memberi emosi pada suami. Dia pergi ceramah pun ceria. Ya, betul. Itu peranan. Dah saya cubalah cuba. 18 tahun dah kan? Ya. Setelah 18 tahun saya menanti. Jadi ada orang 30 tahun menanti, ada orang memang akhirnya suami tetap tidak ambil pot sangat. Bukan dia tak ambil berat, cuma sebab benda tu bukan fitrah dia. Betul. Laki tak banyak cakap, dia banyak tengok, dia banyak bertindak. Betul. Ha, jadi bila sama-sama buat, saya rasa ia lebih sangat bagus lah, sangat membantu. Sebab suami sebenarnya Ustazah, dia punya kehebatan dalam memimpin tu, dia terselah ke kadang satu tempat. Di pejabat. Ya. Dalam organisasi. Dalam satu tempat. Tapi di rumah ni, saya sendirilah kurang menyelah tau. Kebanyakan. Ya, kurang menyelah kepimpinan dia di rumah. Dia boleh handle macam awal tahun baru kita ada strategic planning contoh. Ya. Tapi kalau dia apply strategic planning dalam rumah tangga, masya Allah. Yes. Betul Encik. Terbaik. Yes, ramai lelaki jadi pemimpin, yeah, jadi bos, jadi majikan, yeah, jadi top di atas. Tapi dekat rumah dia tak jadi top. Yeah. Dia tak boleh bawa strategic planning. Okay, pada tahun ni, pada bulan ni kita nak capai apa? Apa KPI kita? Apa SOP dalam rumah tangga kita? Performance tu. Performance. Nak nilai tiap bulan tu. Nak nilai performance ahli keluarga. Yeah. Oh, terbaik Encik. Yeah. Maksudnya contoh, dalam bulan ni target KPI-nya adalah hafaz 5 hadis contoh. Yeah. Hafal doa, Abi dah list kan, ada 5 doa nak tasmik dalam bulan ni, lancar doa ni. Okey, ataupun sekian-sekian. Oh, ada. Dan performance tu dinilai. Betul. Lepas tu ada appreciation lah. Ha, ada. Appreciation. Okey. Sebut betul-betul. Appreciation. Jadi itulah kita, maknanya kita boleh buat. Tapi tak tahulah kenapa lelaki yang hebat-hebat ni dekat pejabat, kat rumah dia tak boleh lah. Mungkin ada aura isterinya yang terlalu hebat mengatasinya. Tak tahu.
memang dalam Islam, murabbi ataupun pendidik yang paling utama adalah ibu. Yeah. Sebab Allah memang bagi fitrah mendidik ni kepada seorang wanita. Sebab itu kita tengok 80% cikgu-cikgu adalah wanita. Betul. Sebab jiwa mendidik, jiwa nak kebaikan, nak beri impact kepada yang dididik tu memang lebih besar kepada perempuan. Yeah. So dalam hal ini lelaki tak perlulah rasa macam dia teruk sangat kalau dia tak boleh nak perform dalam bab mendidik, cik. Betul. Tapi kita tak boleh katakan ayat begitu sampai lelaki selesa, sampai dia rasa dia boleh lepas tangan. Sentuhan didikan seorang ibu luar biasa. Tapi bila ada sentuhan pendidikan seorang ayah, dia bertambah lagi luar-luar biasa. Kalau saya sendiri, sentuhan pendidikan memang alhamdulillah saya dibesarkan dapat dua-dua. Ayah pun jenis yang banyak cakap. Sebenarnya ayah lagi banyak cakap. Arwah ayah lagi banyak. Bila dia beri nasihat tu panjang lebar, Azmat gini. Kalau telefon sejam, dua jam ayah, arwah ayah boleh cakap. Bagi pandangan, bagi nasihat, bagi gini. Mak pun sama. Maksudnya, saya dibesarkan dengan begitu situasinya. Mak ayah dalam bab didik anak, dia orang macam sama level. Sama-sama ambil berat. Sama-sama ambil tanggungjawab. Betul. Kesimpulannya, Tuan Puan sekian daripada saya, dalam bab memberi nasihat adalah tanggungjawab bersama tapi mengikut kemampuan dan kapasiti masing-masing. Tak boleh kita buat alasan. Saya memang tak pandai cakap. Saya memang tak reti nak nasihat. Sebab percayalah, alasan menutup jalan. Tetapi bila kita ada keinginan, sedar itu tanggungjawab, Allah akan bukakan jalan-jalannya. Ada ramai lelaki yang pendiam, dia mulakan dengan membaca. Dia baca, dia beli satu buku, contohlah hadis 40 Imam Nawawi, yang tak ada syarah. Saya rasa tak ada alasan langsung untuk dia kata dia tak mampu. Kalau dia rasa dia tak boleh nak cakap sendiri, dia kumpul anak isteri. Okey, ayah nak baca satu hadis Nabi daripada kitab Imam Nawawi hadis 40 ni. Nabi SAW bersabda, dia pun baca walaupun susah payah merangkak ke dia baca. Okey, maksud hadis Nabi ni ialah dan apa yang ditulis dalam kitab ni, abi baca, ayah baca. Itu saja yang ayah nak sampaikan hari ini. Semoga hadis ini memberikan kita ilmu, tambahan ilmu. Saya nak tanya, boleh kan? Boleh. Tak ada halangan pun kan. Nak ke tak nak je. Mahu ke tak mampu. Ya. Dia sebenarnya bukan tak mampu. Dia sebenarnya tak mahu. Kalau mahu mesti ada jalan. Betul. Ha. Sebenarnya maksudnya tak ada alasan pun. Sahabat-sahabat Nabi semua yang menyampaikan ilmu sampai dakwah, sampai orang masuk Islam tersebar seluruh dunia tu, tabi'in semua tu, bukan orang handa-handa bercakap, bukannya orang mahir bercakap, tetapi mereka mengambil tanggungjawab untuk menyampaikan. Betul. Ya. Betul. Sebab kita duk rasa menyampaikan mendidik anak tu cikgu, ustaz, ustazah, guru kafa apa semua tu. So tak perlu ada dah pendidikan dalam rumah tangga oleh ibu dan ayah. Itu kesilapan yang sangat besar. Betul, setuju. Okay, kesimpulan pada encik. Kesimpulan pertama adalah bagi saya lah, kita kena buat kelainan lah, ustazah. Sebagai lelaki, insyaAllah hari ni saya akan text ustazah. Apa khabar? Buat apa tu? Macam mana ceramah? Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Sebenarnya encik selalu buat. Ya, selalu buat. Kita beri galakan pada diri sendiri dan juga orang lain juga. Ya, betul. Hari ni kita pakat-pakat tanya khabar isteri masing-masing, insyaAllah. Suami-suami buat kejutan hari ni. Ha, buat kejutan, tanya khabar. Apa khabar? Nah, insyaAllah respon insyaAllah terbaik daripada pasangan. Luar biasa. Segar hari ni. Jumpa pasangan pun senyum je hari ni. Yang keduanya adalah peranan masing-masing dalam rumah tangga tu sangat-sangat besar dalam mendidik anak-anak yang di zaman mencabar ni, ustazah. Sangat-sangat mencabar bagaimana pendidikan tu. Yang ketiganya, kena join strategic planning dalam rumah tangga, khusus nanti kita akan buat, insyaAllah.